Beginilah suasana rumah duka sang maestro tari Jaipongan Gugum Gumbira di Jalan Kopo Bojongloa Kota Bandung. Keluarga dan rekan-rekan almarhum berdatangan. Sosok almarhum yang terbilang sangat baik dan ramah membuat para rekan dan keluarga sedih atas kepulangannya. Gugum meninggal dunia akibat penyakit jantung yang dideritanya sejak lama. Karena penyakitnya, Gugum sempat dirawat di Rumah Sakit Santosa beberapa hari lalu hingga akhirnya Gugum menghembuskan nafas terakhirnya. Almarhum akan dimakamkan di samping makam istrinya di Padaulun, Majalaya, Kabupaten Bandung. Nantinya sanggar milik almarhum akan dilanjutkan oleh keluarga. Biasa ya perhatian terus tanggal 31 masuknya ke sana. Jatuh tanggal 31 teh jatuh, terus dibawa ke Hasan Sadikin dulu ke UGD, udah gitu ke apa sih besoknya baru kita ke Santosa lagi. Sementara Kepala Disputpar Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari, mengucapkan duka yang terdalam kepada senior seniman ini, yang banyak memberikan inspirasi. Sebelumnya juga almarhum sempat menjabat Kadisputpar Bandung. Sangat kehilangan. Saya secara pribadi melihat beliau ini sebagai panutan, sesepuh saya, senior saya juga, yang selama ini memberikan inspirasi. Ide-ide dan karya-karya beliau sangat inspiratif. Dan saya beberapa kali berdiskusi dengan beliau, memberikan banyak masukan juga mengenai selain kesenian kebudayaan, juga tentang kepariwisataan. Karena beliau juga pernah dijabat sebagai Kadisputpar Kota Bandung di periode, kalau tidak salah, 96-2000. Dan mudah-mudahan legasi beliau, peninggalan beliau ini insya Allah akan kita lanjutkan. Sang maestro Gugum Gumbira meninggalkan 4 anak dan 10 cucu. Almarhum meninggal dunia di usia 74 tahun. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.